selamat berjumpa kembali di channel kita ya, yaitu Bengkel Flex Service, di mana di pada pagi hari ini kita ada satu unit CBR 150 Thailand ya. Nah, ini dia sepeda motornya. Jadi di mana pada pagi hari ini kita akan aplikasi tarik, di mana kita tahu untuk mendapatkan gigi tarik daripada motor Honda keluaran Thailand ini, nah, kita yang pastinya agak susah mendapatkan spare partnya. Dan spare part yang kita akan gunakan pada kesempatan ini yaitu kita akan menggunakan yaitu keluaran dari motor, di mana kita akan cari yang samanya seperti gear belakang ini. Nah, ini dia. Tentunya kita akan coba aplikasi nanti sepeda motor apa yang cocok. Pengerjaannya kita harus ada perlu satu alat tambahan, di mana kita tahu kalau sepeda motor yang tahun-tahun tinggi sekarang yang model-model sport yang pakai fairing, nah kan, dia sudah tidak menggunakan jaga dua lagi. Untuk itu kita harus perlu memakai yaitu pedok ya. Nah, ini pedok namanya, supaya untuk mempermudah pengerjaan kita saat sepeda motor itu mengalami berbagai keluhan ataupun mengganti lahar atau yang lain-lain sebagainya. Kita untuk sepeda motor sport yang menggunakan fairing, memang kita untuk mempermudah pengerjaan itu kita harus ada seperti ini, pedok. Oke. Jadi inilah gigi tarik yang kita pakai itu ya. Menggunakan gigi tarik Queen, pakai rantai yaitu Honda All New CBR 150. Oke, jadi lihat ya, merek Indopat. Jelas ya Indopat ya. Part Indopat. Queen Indopat. Oke. Kita akan langsung pasang. Karena udah berhubung kita siap kita bersihkan, langsung kita pasang ya.